Ini dari mana lu? Kemayoran, Bang. Kemayoran? Iya. Oh, Kemayoran. Ini berapa orang? 4 orang. 4 orang? Iya. 4 orang sama yang ini, yang di dalam? Iya. 4 orang yang di dalam? Iya. Nah, ini cepat ya, rame-rame videoin. Gak apa-apa. 4 orang di dalam. Lu? Dari mana? Kemayoran tadi? Kasar Giung. Kasar mana? Giung. Giung. Gue mau nanya nih, ya. Lu si orang Betawi bukan? Asli, Bang. Asli, ya? Asli. Gue juga bener orang Betawi, cuman masih turunan, ya kan? Iya. Lu masih pada sekolah nggak? Masih, masih sekolah? Masih. Oh, karena liburan, ya? Iya. Nah, ini siapa namanya ini? Bara, Bang. Hah? Bara. Siapa namanya? Bara. Bara. Lu? Bari. Ente? Adit. Ini siapa yang di dalam ini? Dion. Bon, coba gue mau tahu, buka dong. Buka dong, buka. Kayaknya, aduh, udah juga ya. Mau manggil siapa nih? Dion. Dion. Nah, manggil adek sama abang nih. Gue enak kasih nih, gue mau nanya. Lu mau tanya nih. Ini nyewa apa? Nyewa. Oh, nyewa. Jadi ada per hari berapa? Per hari bisa 150. 150. Oh, itu penghasilannya. Maksudnya, bisa kalau untuk nyewanya berapa? Untuk nyewanya 60. Oh, 60. 60 untuk 60 per hari apa dari batu 24 jam atau 24 jam? Jadi ada 24 jam. Dan gua tanya lagi, misalnya ini kalau ada kerusakan apa itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab donor. Tanggung jawab donor juga. Iya. John ini masih sekolah apa gimana? Masih sekolah. Masih sekolah. Guys, bayangin enggak? Berjuang anak-anak ini masih sekolah aja dia bisa mencari uang buat napa diri sendiri ya kan. Mungkin dia punya miskinnya orang tua kan. Punya orang tua dia bisa ngebantu orang tua. Kita harus contoh. Coba lihat anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu bayangin. Kesibukannya dengan apa, main apa coba? Handphone ya kan. Coba. Kan semua setan coba. Pasti enggak ada yang bisa membantu karena yang sama apa aja. Mudah-mudahan gua mah cuman ngedoain gua nih ya supaya Bang Yud ini ada Mas Bion ini supaya gua doain dia gede-gedenya tak sukses jadi orang yang ya mungkin dia biasanya tuh dari kecil itu dia perlu rantau dulu ya kan, dia memperjuangkan dia mencari nafkah buat dirinya sendiri aja udah di kecil begini udah bener-bener gigih. Ntar lihat saya yakin di saat nanti ntar dia dewasa dia udah tahu lebih perih bener-bener memperjuangkan. Jadi ini umurnya masih paling-paling gede ya, paling besar dari anak-anak ini ya. Masih hitungannya dia ini saudara apa adek? Ini adek. Oh, ini adek. Guys, bayangin guys. Ini adek kakak aja dia masih bisa mau begini ya kan? Kadang orang jarang mau muncul aja kagak ada, enggak ada yang mau bareng begini seperti ini. Gue salut bener, asli gue salut. Jadi hari-hari mereka ini gue denger tadi dari adik lu nih, lu tinggal kali itu ngontrak gitu, yeah. Di sini ngontrak. Orang tua masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Orang tua tapi tahu kamu begini? Tahu. Alhamdulillah ya guys. Gue nggak mungkin, gue sebenarnya capek gue kalau melihat orang-orang begini. Sebenarnya gue kasihan berarti gue nggak mau ngomong banyak pak. Lempar lagi ya. Jadi yang gue lihat tuh perjuangan mereka itu benar-benar gigih demi memperjuangkan dirinya sendiri buat mungkin untuk orang tua atau adanya dia beradik aja dia bisa mau begini ya kan. Jadi saya hanya mengharap pada orang-orang yang menonton video gue nih ya, tolonglah doa bagi mereka dia, semoga dia sukses karena dia udah memperjuangkan hidupnya. Terima kasih Dion, itu aja ya, gue nggak panjang lebar. Kira-kira ini dapat berapa gitu? Itu belum gitu ya, coba lihat, maaf nih kalau gue udah pagi gini baru sejam dapat segini, bayangin dia harus nyetor 150 itu sanggup gak? Misalkan dia dapat ya bersyukur dalpinya, misalnya dapat 100 atau 200 atau 180 berarti sekitar 150 buat nyetor. Enak juga yang punya itu ya, ya tapi itulah perjuangan. Nah, gue ngomong bang Ion, gue mau nyoba ini bisa nggak ya? Coba yang berat ya, coba dong. Gimana sih? Ini, gue ngeliat harus begini. Nah,
Aduh guys, ternyata emang begitu berat ya. Gua perasa di dalam aja udah pengapit ya, pengapit kayak apa? Udah panas. Inilah perjuangan mereka. Ini saya nggak usah panjang lebar lagi. Dari saya, Medi Kucing Meong Meong. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di sini ya. Ya di sini nih. Tuh. Saya doakan sekali lagi supaya Bang Yon ini dan adanya dan teman-temannya ini menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.